Ini adalah TV tabung juga. Tapi ini ukurannya 29 inci. Ini mereknya Sony. Ini dari sini ini. Nah, ini TV-nya cukup lama, tapi TV ini awet ya. Ini sudah berpuluh-puluh tahun ini kalau ini, dan kapan hari saya sempat servis juga, tapi tidak harus ganti mesinnya. Kemudian ini tulisan Trinitron. Ini Sony Triniton. Nah, bentuknya seperti ini 29 inch, jadi cukup besar. Kemudian belakangnya, nah, jadi lumayan berat ya ini ya, untuk TV-nya ini. Yang ini pegangannya, kalau mau ngangkat-ngangkat seperti itu pegangannya. Nah, kemudian untuk tombol-tombolnya, ini adalah tombol untuk TV sama AV. Kemudian ini tombol untuk volume, volume plus sama min. Terus kemudian ini tombol untuk program. Dan ini untuk tombol powernya. Nah, Sony. Kemudian yang di sini ini, di belakang ini juga masih ada tombol-tombolnya. Jadi ini untuk AV yang dua. Kalau AV yang untuk video yang satunya ada di belakang. Jadi ini masih ada lagi untuk colokan videonya yang dua. Kemudian di sini ini ada auto PAL, kemudian ada ini untuk sharpness, jadi terang gelap. Kemudian di sini ini ada analog select, TV system, volumenya juga ada di sini ini volume. Ini untuk fine tuningnya, memperbaiki sinyal di sini. Kemudian ini ada untuk auto program, dan ini ada preset, jadi untuk mereset dari sistemnya televisi ini. Nah, ini tadi di sini juga masih ada tombol untuk TV video. Kemudian ini volume, plus min, sama di sini ini tombol program. Ini untuk powernya. Nah, ini kita tutup. Jadi ini ada tulisannya multi system stereo. Kemudian di sininya ini ada tulisannya Trinitron. Kemudian untuk yang belakangnya, ini untuk tombol antenanya. Kemudian itu untuk tombol AV-nya video. Untuk kabel. Seperti itu. Nah, untuk ini penampakan keseluruhannya untuk Sony Trinitron. Seperti apa gambarnya, kita coba dulu. Nah, ini untuk ini remote-nya. Remote-nya seperti ini.
Untuk gambarnya bagus, untuk suaranya juga bagus juga untuk suaranya. Ya, demikian untuk review TV tabung 29 inch merek Sony Trinitron.